Mut, buang air besar. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Sofa dan Mut-Mut. Kali ini Sofa lagi mandiin Mut-Mut nih teman-teman. Mut-Mut juga lagi berenang-berenang gitu. Tapi teman-teman tenang aja nih. Walaupun Mut-Mut berenang-berenang, tapi Sofa udah taruh batu di tengah-tengah. Jadi kalau Mut-Mut capek berenang, Mut-Mut bisa istirahat di atas batu itu ya Mut ya. Terus juga ini tuh air hangat loh teman-teman. Jadi tuh enak dan seger banget kalau berenang di air hangat ya Mut ya. Mut-Mut kamu jangan ketiduran, kan kamu lagi mandi. Mut-Mutnya kayaknya enak banget ya, enjoy banget ya berendam air panas. Sofa juga jadi pengen deh berendam air panas. Mut-Mut lucu banget sih. Ya teman-teman, Mut-Mutnya buang air besar. Tuh lihat tuh. Mut-Mutnya ternyata Mut-Mut diam-diam dia mau teman-teman. Aduh, Mut-Mut. Ayo Mut-Mut semangat, kamu harus keluarin ya. Soalnya nanti kalau nggak kamu keluarin, kamu malah sakit. Nggak apa-apa Mut-Mut, kamu aja nggak apa-apa, nanti tinggal Sofa buang airnya. Sofa bersihin lagi kamunya. Nggak apa-apa, udah. Iya, udah selesai Mut-Mut nya. Oh belum teman-teman, ya udah ya. Kita tinggal aja dulu Mut-Mutnya, kasihan dia malu. Mut-Mut dan Molly makan tomat. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Mut-Mut dan ada Molly nih di sini. Teman-teman bisa ngebedain gak yang mana Mut-Mut, yang mana Molly? Ya ini Mut-Mut, yang Molly nih, ini dia. Lagi pada makan tomat nih, Sofa kasih tomat. Wah, Molly sepertinya lapar banget dan Mut-Mut sampai. Apakah Mut-Mut juga akan memakan tomatnya? Kita lihat saja, dia sudah mulai mendekati. Ya, dilewati begitu saja tomatnya, diinjak-injak. Tapi si Molly masih makan. Mut-Mut, itu makanan tahu. Kalau kamu nggak mau makan, biar Molly aja yang makan, jangan diinjak-injak. Ih, si Mut-Mut ya. Tuh lihat dong, kayak Molly dong. Makannya lahap, makannya nggak pilih-pilih. Mut-Mut mah makannya pilih-pilih teman-teman. Tuh lihat tuh, wah enak ya Molly ya. Enak dong, Sofa juga suka tahu sama tomat, rasanya gurih-gurih asem gitu. Wow, enak ya. Ih Mut-Mut, kamu seriusan gak mau nyobain tomat? Cobain dulu tahu Mut, enak. Kamu mah Mut. Ih, dianya malah lari. Mana sih tuh Molly tuh, lihat Molly lahap banget makannya, Mut-Mut. Aduh, udah deh kita liatin si Molly aja makan ya teman-teman. Mut-Mut gak mau makan soalnya. Molly, aku boleh minta gak tomatnya? Molly, Molly kayaknya asik banget makannya. Sofa panggil-panggil gak nengok. Mut-Mut mencari jalan keluar. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Sofa dan Mut-Mut. Kali ini Sofa mau ngajakin Mut-Mut berjemur nih teman-teman. Wah, hangat ya, enak tahu ya Mut ya, berjemur di pagi hari. Tapi ini tuh Sofa batasin gitu loh teman-teman, biar si Mut-Mutnya nggak lari-lari. Soalnya Mut-Mut suka lari teman-teman. Jadi Mut-Mut berjemurnya di sekitaran sini aja ya, nggak usah jauh-jauh larinya. Udah Sofa halangin pakai batu soalnya. Sepertinya Mut-Mut ini pengen keluar, terus dia mencari celah. Di mana ya aku bisa keluar? Di mana ya? Apakah di sebelah sini? Apakah di sebelah sana? Tapi tidak bisa Mut-Mut. Sofa udah taruh batunya rapat-rapat. Jadi kamu gak mungkin deh ngelewatin batu-batu ini. Tuh, lihat Mut-Mut masih mencari-cari teman-teman. Wah, Mut-Mut pinter banget ya teman-teman. Dia mau keluar, terus dia nyari jalan keluarnya. Ya, walaupun gak ketemu jalan keluarnya. Tapi Mut-Mut keren banget. Waduh. Aduh, apakah dia bisa lewat ke situ? Oh, tidak. Ha, untung tidak bisa.
Udah mut-mut di sini aja berjemurnya. Kamu kemana sih? Gak usah jauh-jauh. Mut. Ah, kamu mau kemana sih? Udah, yaudah deh, gak apa-apa kamu muter-muter situ deh. Sofa bakal liatin kamu terus. Pokoknya kamu gak boleh kabur. Mut-mut main di rumput. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Sofa dan kura-kura sekata Sofa, yaitu Mut-mut. Kali ini Sofa ngajakin Mut-mut jalan-jalan di lapangan. Lapangannya banyak banget rumputnya. Puas banget nih Mut-mut makan rumput. Tapi Mut-mut kamu mau kemana? Mut-mut suka sama rumput gak ya? Tapi suka kok, Sofa pernah lihat dia makan rumput. Mungkin rumputnya di sini kebanyakan kali ya teman-teman. Jadi dia bingung mau makan yang mana rumputnya. Tuh, sekarang kamu mau kemana? Mut-mut? Ih, di sini tuh teman-teman ya, rumputnya tinggi-tinggi banget. Jadi Mut-mut gak kelihatan tahu teman-teman. Jadi Sofa harus liatin terus biar gak hilang. Soalnya gak kelihatan ketutupan rumput-rumput. Tuh, lihat tuh teman-teman. Mut-mutnya soalnya kecil banget. Jadi gak kelihatan deh. Tuh, lihat tuh. Wow, cuacanya bagus banget ya hari ini ya Mut-mut ya. Emang enak banget jalan-jalan keluar. Tuh, lihat tuh. Kecil banget kan Mut-mut? Gak kelihatan kan teman-teman? Kecil banget sih. Ini tuh Sofa harus lihat secara baik-baik biar gak hilang si Mut-mut ini. Tuh, ih lucu banget sih, kecil banget Mut-mutnya. Wah, tuh lihat tuh Mut-mut pemandangannya. Bagus kan Mut-mut? Gimana Mut-mut? Kamu suka enggak main-main di sini? Suka dong, soalnya bagus ya tempatnya ya. Hehehe.